Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan podcast kita yang kedua dengan tema Edukator Wakaf. Nah, hari ini sudah ada bersama kita Mas Agastya Harjunadi selaku co-founder dan penasehat dari Wasit. Kita sapa dulu Mas Agas, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah kabarnya baik, luar biasa insya Allah. Gimana kabarnya Hala? Alhamdulillah, baik juga Mas. Udah sampai Indonesia ya Mas? Alhamdulillah, baru 2 minggu ya. Kami tinggal seminggu di Wisma Atlet, seminggu di rumah. Iya, Alhamdulillah udah sampai lagi ke sini. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang Edukator Wakaf Mas hari ini. Nah, sebelum itu sebenarnya, sebelum kita masuk ke materi tentang Edukator Wakaf itu sendiri, mungkin ada pertanyaan yang pengen ditanyain dulu nih di awal. Jadi kan Edukator Wakaf ini erat kaitannya sama edukasi wakaf kan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa sih wakaf itu harus diedukasi ke masyarakat gitu? Oke, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, wassalamu Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi terkait urgensi ya, kenapa penting adanya edukator wakaf ya, kenapa? Karena begini, wakaf sebagai satu instrumen ya dalam satu syariah Islam ya, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, adalah satu platform atau satu konsep di mana dia akan menjadi optimal jika wakaf itu diproduktifkan dan menjadi tidak hanya produktif tapi juga wakafnya strategis. Nah, selama ini wakaf ini masih mencakup pemahaman masyarakat ya pada umumnya itu berkaitan dengan tanah yang tidak bergerak, bahkan ada istilah 3M gitu ya, musola, kemudian makam dan madrasah. Nah, inilah persepsi atau stigma wakaf yang hanya pada kelompok inilah yang kemudian kita perlu hadirkan edukasinya sehingga mereka masyarakat itu mampu mengetahui betapa wakaf itu bisa diimplementasikan di dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Bisa dalam bentuk misalkan satu kompleks misalkan real estate ya, atau properti ya. Kemudian atau implementasinya dalam bentuk perkebunan, atau mungkin implementasinya dalam bentuk rumah makan dan lain sebagainya. Jadi atau artinya bisa dielaborasikan juga dengan gerakan penghijauan. Nah, jadi banyak sekali hal yang bisa kita bincangkan dengan topik yang namanya wakaf ini. Nah, itulah pentingnya nanti kehadiran para edukator wakaf itu. Jadi untuk mendiseminasikan dan mengedukasi literasi dari konsep wakaf itu sendiri kepada masyarakat. Oh, Masya Allah, ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata wakaf itu bisa juga gitu ya, diproduktifkan dan juga dikelola secara profesional. Baru tahu, biasanya kan emang wakaf itu digunakan sebagai madrasah, terus juga makam yang tadi Mas Agas bilang 3M gitu. Oke, nah jadi pertanyaan selanjutnya nih Mas tentang edukator wakaf itu sendiri. Kalau di Wasit, perannya Wasit sebagai edukator wakaf itu seperti apa Mas? Gitu. Ya, jadi di Wasit itu memiliki 3 cluster tim ya. Yang pertama adalah tim pengurus yang sebenarnya ini awal-awal ya. Yang kedua adalah tim peneliti yang juga sebagai salah satu DNA paling penting di Wasit ya. Kenapa? Karena memang Wasit ini dulu kami inisiasi itu dalam rangka ketika Lisa itu kuliah S3 sedangkan diskusi dan ternyata juga tentang wakaf dan lain sebagainya, sehingga kita membuat satu wadah diskusi yang kita namakan Wasit Forum. Nah, dari diskusi itu kan berjejaring praktisi, para dosen, ya, peneliti, akademisi. Nah, disitulah kemudian akhirnya Top Center for Indonesian Development and Studies ya. Tidak hanya development dalam bentuk movement atau gerakan, tapi juga studies yang mana basisnya adalah riset teman-teman akademisi. Nah, kemudian kalau development itu teman-teman yang menggerakkan adalah teman-teman pengurus gitu ya. Sehingga progresif ya, artinya kita tidak ingin hanya pada tataran penelitian kemudian menjadi paper dan publikasi, tapi kami juga ingin bisa dirasakan menjadi inspirasi dari penggerak wakaf di masyarakat dan di grassroots.
Nah, kemudian dari situ semakin masif, hari ke hari juga wakaf responnya bagus, bahkan menjadi gerakan nasional, Pak Presiden juga mengendorse gitu ya. Artinya kemudian dibutuhkan satu klaster tim lagi yang namanya wakaf edukator itu, sehingga para peneliti yang bisa jadi ya mereka itu tidak semua juga itu memiliki kemampuan public speaking yang bisa matching dengan market ya. Kan sekarang marketnya anak muda. Nah, anak muda ini kan bahasanya mungkin lebih ke yang penting ringan, to the point, tapi daging gitu ya. Sedangkan betul, kalau bahasa penelitian itu kan akademisi dan lain sebagainya. Jadi disitulah peran nanti edukator. Dia membahasakan hasil-hasil riset dan penelitian itu ke dalam bahasa narasi yang menarik dan kemudian buat wakaf ini jadi literasinya lebih masif dan ujungnya nanti adalah mobilisasi wakaf, begitu. Oke, berarti memang masuk klaster terbaru gitu ya, biar kita match tadi, masyarakat bisa tahu dari edukator wakaf ini. Nah, kalau semisal terkait, kalau semisal kita di edukator wakaf itu mas, kira-kira apa sih mas, kan ini udah hampir berjalan beberapa tahun gitu, masih berdiri gitu ya, tantangan terbesar yang menjadi edukator wakaf saat ini gitu di Indonesia. Jadi hari ini masyarakat itu sudah cukup bagus sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari sosial. Nah, tantangannya memang kita harus memiliki tim ya yang matching dengan platform-platform yang ada. Misalnya contoh nih, sekarang sedang kita buat podcast ya, itu kan ada nih packagingnya gitu, terus bahasa yang kita pilih gitu. Nah, yang kedua adalah kontennya dari pematerinya. Jadi teman-teman yang bisa ikut berkontribusi di edukator wakaf itu adalah tidaknya mereka bisa menjadi pembicara yang tepat gitu, yang baik, sehingga penyampaian narasi dari wakaf itu bisa tersampaikan lebih efektif, lebih mengena, ringan tapi daging begitu. Jadi itu beberapa tantangan yang di tahap awal tentunya ya. Nah, tantangan berikutnya adalah ketika kita mungkin nanti akan mengkomunikasikan kepada seluruh nazir atau stakeholder yang terlibat. Kenapa? Karena selama ini di dunia perwakafan itu nazir sendiri juga memiliki tantangan yang besar, yaitu tentang optimalisasi sumber daya manusianya atau nazirnya itu sendiri lebih masif gitu ya, bahkan lebih strategis. Kenapa? Karena selama ini wakaf perlu digerakkan ke arah sana agar dampaknya jadi lebih luas dan lebih besar lagi begitu. Dan itu tantangannya memang ada di nazir, kalau dalam tanda kutip profesionalisme nazir gitu. Jadi banyak hal sih jadikan tantangan sebagai bentuk ikhtiar ya, untuk kemudian bisa kita perjuangkan sehingga wakaf ini bisa lebih maksimal mobilisasinya gitu. Oke, benar-benar banyak banget ternyata tantangannya, tapi insya Allah nanti kan semakin ke depan semakin banyak tim yang bergabung, insya Allah semakin gampang gitu ya mas ya. Betul, jadi nanti kalaupun sudah bergabung, teman-teman pasti akan mendapatkan semacam internalisasi ya, sehingga persepsi, konsep, dan narasi yang kita inginkan disampaikan kepada masyarakat tuh, kita tim edukator itu sudah punya konsep yang sama gitu, narasi yang sama atau persepsi yang sama, sehingga bisa jadi satu kesatuan gerakan yang kemudian masyarakat mendapatkan kesan, oh benar ya ternyata wakaf edukator dari wasit itu memang begini-begini, apa yang disampaikan begini. Jadi itu hal yang penting juga, jadi semacam TOT yang diberikan kepada para edukator nanti yang bergabung. Nah, yang minimal teman-teman itu mendapat bisa bergabung adalah memiliki kemampuan public speaking yang cukup baik, dan at least mungkin teman-teman juga sudah aktif ya bergerak di ranah sosial ini gitu, karena ini gerakan sosial kan, gerakan yang kemudian ingin mendapat simpati dari masyarakat ya. Jadi teman-teman yang bergabung sebaiknya juga terlibat langsung dengan gerakan itu sebelumnya, jadi punya rekam jejak yang baik di sosial mereka gitu. Oke, berarti emang bisa dari berbagai kalangan, tapi memang punya interest tersendiri gitu ya mas tentang wakaf gitu ya, yang bisa gabung di wakaf edukator. Rencananya ini kapan mas akan dibuka apa ya? Ya kan ini kan berarti ingin mencari tim ke depannya gitu ya mas, dari wasit untuk
edukator wakaf ini sendiri. Kira-kira itu kapan, Mas? Betul. Kalau waktunya kita masih menunggu hasil meeting manly ya dengan para pengurus dan juga penasihat. Nanti kita informasikan update-nya di sosial media. Oke, berarti nih teman-teman yang pengen gabung nanti jadi edukator wakaf dipantengin aja Instagramnya gitu ya Mas ya, bakal di-share semuanya di sana. Oke. Betul. Nah, mungkin ini Mas terkait harapan kedepannya dari wasit dengan adanya edukator wakaf ini apa sih yang pengen diharapkan gitu? Oke, harapannya dengan adanya satu tim baru yang namanya Cluster Wakaf Educator ini adalah pertama, hasil-hasil riset sudah dilakukan oleh teman-teman dari researcher di wasit itu bisa terkomunikasikan dengan baik, tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat ini sekarang itu. Nah, nanti mungkin lebih jauh lagi bahkan bisa offline, teman wakaf educator bisa diundang misalnya ke lembaga tertentu, welcome, kita bersedia untuk memberikan sosialisasi apapun perkembangan wakaf, khususnya yang hasil riset daripada Wakaf Center for Indonesian Development and Studies begitu. Yang kedua, maka kalau sosialisasi itu sudah dilakukan dengan baik, ya ujungnya dapatkan pemahaman yang baik juga tentang wakaf, bahkan inovasinya dan terobosannya, sehingga masyarakat tercerahkan dan mau untuk ikut berwakaf atau ikut menggerakkan wakaf sendiri, sehingga kemudian menghasilkan satu output. Yang ketiga, harapannya adalah outputnya adalah para penggerak wakaf dan nazir itu mendapatkan manfaat dari edukasi dari wasit ya, sehingga mereka masyarakat pun mobilisasi wakaf itu terjadi gitu, diarahkan kemana, ke nazir siapapun yang afiliasinya atau bahkan sudah kerjasama dengan wasit begitu. Jadi setiap nazir boleh terserah, atau bahkan nggak perlu nazir berafiliasi dengan wasit, nazir terdekat dengan kampungnya pun boleh, karena sifatnya memang bebas ya, kemanapun wakaf ke nazir, yang penting nazirnya itu terdaftar di BWI dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi wasit memang memposisikan sebagai lembaga itu tadi ya, think tank independen yang tugasnya adalah literasi edukasi, kemudian konsultan, researching gitu ya, sehingga optimal ya apa yang dilakukan wakaf ini menjadi lebih strategis gitu, karena setiap gerakan itu kalau basisnya riset itu akan bagus ya hasilnya, sehingga lebih terukur ya kan, kemudian lebih mendalam, lebih strategik, dan bahkan bisa dijadikan satu naskah akademik untuk kebijakan-kebijakan tertentu. Yang terdekat ini kan wasit terlibat dalam energi ya, gerakan Green Wakaf itu kan ada gerakan yang melibatkan setidaknya 4 klaster ekosistem. Pertama adalah mereka aktivis energi, ya, kemudian aktivis penghijauan, ya, kemudian aktivis wakaf. Bahkan sebenarnya 4 bisa ketambahan, yaitu aktivis ekonomi syariah gitu. Jadi ini betul-betul gerakan yang sangat strategis, dan wasit menjadi pendorong utama untuk Green Wakaf ini begitu. Oke, berarti Masya Allah banget ya dari wasit punya visi, misi terkait wakaf ini ke depannya. Nah, mungkin ini terakhir Mas, karena kita udah hampir masuk ke penghujung agenda. Kira-kira nih dari Mas Agas, kira-kira untuk teman-teman yang bisa, biar bisa ikut bergabung juga jadi edukator wakaf, itu apa Mas, saran-sarannya? Motivasinya lah ya. Iya, motivasinya. Oke. Betul. Oke, teman-teman tahu nggak bahwa dulu Rasulullah kan pernah bersabda ya. Beliau bersabda bahwa latuf tahanna Konstantinia walani mal amiru amiruha walani mal jaisu dzalikal jais gitu ya. Bahwa tidak ditaklukkan atau difutuhkan, dibuka kota Konstantinopel yaitu kecuali dilakukan oleh pemimpin yang terbaik dan para pasukannya juga pasukan terbaik. Nah, ternyata penaklukan Konstantinopel itu membutuhkan bahkan lebih dari 7 generasi. Ya, sejak Sulaiman Shah dari suku Kaya migrasi ke Anatolia, kemudian punya anak namanya Ertugrul, dan Ertugrul mendapati guru spiritual ya, kemudian mendapatkan persepsi bahwa dunia Islam sedang tidak baik-baik saja, dalam agenda elit global,
kemudian dan disitulah kemudian memiliki satu cita-cita untuk menyelamatkan dunia Islam yang sedang terpuruk, dan target utama adalah penaklukan, pembebasan ya tanah-tanah yang dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Dan itu teman-teman bayangkan ya, setiap hari mereka hampir setiap hari berperang, dan ternyata penaklukan itu terjadi setelah 7 generasi. Artinya kalau hari ini kita tarik ya, khususnya dunia wakaf teman-teman, di sini ada apa yang belum ditaklukkan? Baitul Maqdis atau peradaban Islam juga mirip-mirip hari ini ya, sedang turun gitu. Artinya ada kesempatan kita terlibat dalam menggerakkan atau membangkitkan peradaban Islam di masa yang akan datang, yaitu dalam bentuk gerakan wakaf. Dan wakaf ini nyatanya itu menjadi backbone dari peradaban Islam itu sendiri. Dan di Daulah Utsmaniyah itu juga sangat banyak wujud dari wakaf ya, pemanfaatannya, baik dari misalkan karavansarai ya, tempat di mana para safari atau orang-orang yang berperjalanan itu kemudian menginap dan gratis mendapatkan pelayanan. Ada juga kemudian tempat untuk berobat ya. Kemudian di sekitar masjid juga banyak sekali pelayanan umum, dapur umum dan sebagainya. Dan semua itu digerakkan oleh wakaf. Dan terlebih yang paling penting lagi, dampak kepada pendidikan. Jadi semuanya gratis, semua masyarakat nggak perlu seleksi, nggak perlu bayar dan lain sebagainya. Artinya agenda wakaf ini agenda sangat besar. Wakaf ini beririsan di semua aspek kehidupan. Jadi teman-teman tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak terlibat ya, menggerakkan dan membangkitkan peradaban wakaf di masa yang akan datang gitu. Jadi yuk kita ambil bagian, apapun posisi teman-teman, insya Allah bisa terlibat dalam membumikan, meliterasikan, memobilisasi wakaf yang manfaatnya insya Allah akan bisa optimal untuk Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang berideologikan Pancasila ya, sangat-sangat bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat-sangat bisa dirasakan dengan wakaf. Jadi mari bergabung teman-teman yang berkenan untuk bisa menjadi salah satu penggerak wakaf di Indonesia ini dan untuk Islam di akan datang, dengan semangat mewujudkan peradaban, dengan kebaikan wakaf mewujudkan peradaban yang madani gitu. Masya Allah, merinding banget sih dengernya. Ternyata Islam itu pernah berjaya gitu ya Mas ya, dan ya kita hari ini masih bisa ambil peran juga dengan kebaikan wakaf ini sendiri gitu. Keren banget pokoknya, Masya Allah kita dengerin insight dari Mas Agas. Ya teman-teman, jadi memang kalau teman-teman tertarik dan pengen gabung untuk jadi kolaborator kebaikan, silahkan nanti coba dicek-cek di seluruh media sosialnya Wasit terkait edukator wakaf ini. Kapan lagi kan kita pengen ambil peran dalam kebaikan, ya kita nggak tahu kapan Islam itu bakal jaya, tapi kita harus tetap ikut andil di sana gitu, ambil peran. Mungkin itu yang jadi materi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak atas Mas Agas ya, insight-nya sangat-sangat menarik. Insya Allah nanti saksikan podcast-podcast di Wasit kedepannya yang lebih banyak insight menariknya juga. Wakaf Podcast, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Saya Hala, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.